Okey. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat hari. Hari ni hari Rabu. Eh, esok Khamis. Alright. So, hari tu dah aku tunjuk kan. Aku punya passion bagi aku apa? Kelapa kan. So, hari ni dia bagi lagi kelapa. 4 biji kelapa. 1 2. Ah ni 3 4. 4 biji. So ini aku punya phone holder yang lama. Aku beli online juga dekat Lazada. Aku pasang dekat sini. Ha, yang ni aku punya phone holder yang baru. Ya, ni dah sudah sampai tadi. Nampak? Nice tak? Yang ni besar sikit. So yang ini aku beli sebab yang ni dia waterproof. Yang ni boleh pakai untuk iPhone X Max Pro, iPhone 12, iPhone 11. Yang ni dia tak waterproof sebab dia terbuka macam ni kan. Alright. Okay, glove yang aku beli online ni memang superb, memang sangat best. Walaupun dia kopi ori tapi selesa. Kalau korang beli yang online ni, guna je size L, jangan pakai XL. Aku rasa L ni dah kira okey dah. Even mula-mula pakai ketat, tapi bila dah lama-lama nanti dia akan jadi longgar lah, nak ikut kita punya size tangan kita. So nak buka dia, ada klip sebelah kanan, kiri dengan bawah. Alright, kita masukkan je. Touch screen sini, dia boleh touch screen. Okay, so kita boleh dengar lagu lah kat sini. Jom, kita gerak. Tapi sebelum tu kita pergi isi minyak dulu. Gerabak. So kelemahan yang phone holder ni, dia aku punya phone ni kalau nak access untuk onkan screen ni, kena button sebelah tepi lah. Jalan je lah. Tapi sebabkan oleh button tepi ni dia terlindung, terlindung dengan cover ni, so aku terpaksa dia punya slip dia tu kena offkan. Alright, so maknanya dia punya sleep mode dia aku dah disable. So dia akan sentiasa on saja. Ha, ni kelemahan untuk ni lah. Sebab dia tak ada button tepi tau. Okay, kita layan je. Kita teruskan. Kalau ada benda menarik nanti aku akan sambung lagi di hadapan eh. Alright gang. So, ada satu minyak nak buka kat sini. Okay, so nampak aku punya phone holder ni, dia punya material dia plastik eh. Dia punya material dia plastik, tapi dia punya batang besi. Dia punya batang yang memegang dia tu katanya alloy. Besi yut. Besi ke apa entah. So, so far setakat ni okey je. Tak adalah dia menggulupu nak tanggal ke apa kan. So korang kalau pakai yang macam ni, so dia kena ikat kuat sikit lah. Tadi pun kalau tak ikat kuat, bila kita langgar lubang sikit, dia dah berganjak daripada position dia. Okay, so yang ni aku beli tak ada zip. Aku beli yang jenis clipnya. Cuma kelemahan ketara dia adalah kau nak slow dengan naikkan volume daripada tepi tak boleh, sebab dia dah ditutup macam ni. Jadi kalau macam sleep mode, kena disable lah. Kalau macam phone dekat sleep mode tu, kena disable, baru kita boleh guna yang ni. Sebab kalau kita nak on off dia, kalau tiba-tiba datang sleep mode ke apa ke, so kita nak on off memang susah. Jadi macam phone aku ni, iPhone Asus, dia tak ada sleep mode yang disable. So aku letak dia 30 minit. So nanti 30 minit baru dia akan mati. Jadi ada panjang masa lagi lah. So sementara tengah main-main tu, boleh kita kacau-kacau sikit, dia tak akan off lah dia punya display dia. So tu kelemahan dia lah untuk yang casing ni. Tapi kelebihan dia, dia waterproof katanya. Sebab aku belum try lagi, nanti kena tunggu hujan dulu. Hujan hujung minggu ni lah, nak balik mesin baru hujan. 215 km sekarang. Cyclist. Kawan dia punya.
Alright guys, macam biasa selalu sini buat dapat dengan Roblox PKPB. Macam biasa, macam biasa, tunjukkan saja kad. Right. Motor lepas saja. Okay, so nampak dah eh? Motor memang lepas eh. Dia tahu dah orang tu pergi kerja, tak pergi kerja kan. Sampai dah dekat jambatan Muar. Kita memasuki bandar Muar. Macam biasa, tempuh lagi satu lagi sekatan jalan raya di bandar Muar. And then as usual, motorbike, we give a height permission to pass through, because motorbike is a single rider, single person in a one vehicle compared to the car. Kereta ada satu atau lebih penumpang. That's why kereta lebih police may concern more to car. Harapnya lepas lah. Oh, tak ada sekatan nampaknya. Oh, ada juga lah. Kena tahan. Kenapa lah tu? Cuak tu. Cuak tu. Kena tahan dengan polis. Kena tak cuak ke? Menggeletar lutut. Steady, steady jalan di bandar ni. Kena perlahan, jangan laju sangat. Aku dah berkali dah kena tegur dengan kawan aku. Kata aku laju sangat. Nak kejar tak boleh. Emanglah, CC pun dah 185 kan. Kita perasan macam slow, padahal kalau tengok orang lain laju. Sebab dia bukanlah dia terlalu speed lah, tapi dia punya pick up dia tu kuat sangat. Untuk sebuah motor kapcai memang kuat. That's why kita tak perasan tau. Kita pulas sikit je, kita rasa laju dah. Sebenarnya biasa je. Apa lagi dia nak buat ni? Macam-macam nak buat. Hari tu macam dah buat dah something kat sini. Yang ni macam apa benda pula nak buat kan? Tapi aku tak lepas. Dia orang dah buat lah bahu jalan kan, yang merah-merah ni, batu merah ni. Tapi kali ni dia buat lagi sekali. Dia dah bertukar kerajaan, dah bertukar pemerintah. Projek lama batal, kasih buang, tambah yang baru pula. Alright guys, so ni petang dekat area-area nak ke arah Parit Jawa lepas dia Parit Bakar. Alright, so untuk mengetahui korang, aku beli aku punya phone casing baru untuk BF3i. So phone casing aku sekarang ni yang aku beli daripada Lazada ni, harga lebih kurang RM23 je, plus minus dengan shipping cost lebih kurang dalam RM32-34 macam tu. So aku beli daripada Lazada. Dia punya link dia nanti aku akan masukkan dekat ke mana ni? Alamak. Orang belajar memandu, jangan dihon, jangan dihon, jangan dihon. So aku akan letakkan dekat description nanti ke link untuk produk ni. And then so far aku pakai ni, aku dah test. Kalau aku langgar bonggol macam mana, dia terbang atau cabut ataupun tak. So kalau aku tengok daripada appearance dia, dia punya luar ni plastik saja, plastik cover saja. Tapi kenapa aku pilih dia, sebab yang sebelum ni dia bukan waterproof, maknanya terbuka macam tu. Yang ni dia ada casing, dia ada penutup dia. So daripada description tu katanya waterproof, tapi belum terbukti sebab hari ni hari panas. Hari ni hari panas, tak hujan. Jadi kita kena tunggu hujan baru nak terbukti lah. So far setakat ni aku pakai okey je. Aku langgar bonggol, langgar lubang, dia tak jatuh. Yang penting sekali kita kena ikat kuat dekat belakang ni. Haa, dia punya pemegang dia. Haa, ni aku langgar bonggol. Alright, tak ada apa-apa pun. So dia punya pemegang dia belakang ni kena ikat kuat sikit dengan yang belakang casing ni. Kena pulas lebih sikit tenaga lah, baru dia tak bergerak.
Okay, dekat depan sana nanti ada bonggol, ada macam kawasan jembatan sikit. Nanti aku akan tengok macam mana aku langgar dia tu. Okay ke tak okay, melantun tak melantun. Sebab ramai antara kita yang nak memilih phone holder, dia tak tahulah, dah tak yakin dengan phone holder yang dibeli daripada China ni. So far aku pakai dah dua dah yang ni, okay je. Janji kita ikat kuat belakang dia. Ramai tak yakin, ramai takut nak pakai sebab takut tertanggal. Sebenarnya yang belakang ni kena letak getah lebih sikit. Dia punya skru dia ni, pemegang dia, kena letak getah lebih sikit, baru dia grip kuat. Untuk yang bahagian yang lain ni kena ikat kuat saja. Pastikan betul-betul kuat, baru dia betul-betul hold kita punya phone dekat situ. Okay, so sini ada bonggol lagi, nampak? Steady je, dia tak bergerak, dia tak ada apa, dia terikat kemas dekat situ. Ha, nampak? Langgar lagi bonggol. Okay, no hal lah. Depan nanti ada jembatan, tengok macam mana. Alright, kita lompat jembatan. Alright, steady kan? Ini untuk permulaan, nampak steady je. So dekat sini kena hati-hati, jangan bawa laju-laju sebab kereta keluar masuk. Ada yang bagi signal, ada yang tak bagi. Memang kena sentiasa berhati-hati. Nampak orang nak keluar dia macam tu je laluan dia. Macam ni nampak, kereta ni nak keluar dia mundur saja tanpa tengok belakang. Sangat bahaya ya. Alright.